Kembali bersama saya di Lima Kitchen. Hari ini kita akan membuat saus asam manis buah plum. Ini dia buah plum atau plauma, kata orang Jerman, yang dipadukan dengan ananas. Kita pergunakan buah plum secukupnya, yang sudah matang ya. Soalnya nanti kita akan kupas juga. Ananas secukupnya. Air. Mau merek apa saja terserah, Wise Wine Essig ya. Ini dia. Garam, merica, dan gula secukupnya. Sehingga kita bisa memixernya nanti. Plum akan kita belah dua dan kita keluarkan bijinya. Ini. Dan kita akan ambil secukupnya yang kita pergunakan. Ya. Belah yang kita pergunakan atau secukupnya ya. Ini dia, kita sudah belah secukupnya atau yang kita perlukan saja. Ini sedikit potongan cabai secukupnya atau yang diinginkan. Beri sedikit air ya sehingga dia gampang untuk memixernya. Ambil saus, masukkan, masak perlahan. Cuka, garam, merica, oregano, dan gula. Masak perlahan ya. Setelah mengental, mendamin yang bersedikit air agar saus kita mengental. Sekarang masukkan sedikit irisan plumnya. Masak hingga mengental. Kalau begini, kita akan angkat dan kita sajikan. Kita memasak saus ayam yang sudah kita beri garam, merica, dan lemon. Diberi tepung. Kita akan goreng. Ini kita akan masukkan ke tepung. Saus sudah matang, ini ya.
rasa asam atau manis atau asin terserah atau tergantung selera masing-masing. Sekarang akan kita sajikan. Akan beri ayam goreng pangko. Plum atau plum ananas sweet sour sauce dengan ayam goreng pangko by the Lima Kitchen di Jerman sudah ready to eat ya. Sedikit hiasan agar kelihatan cantik. Terima kasih dan sampai.